Hello, hello, sahabat-sahabat kakak semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Tertua Asia tahun 2014, G-Spec Automotor dia. Okay, mari kita tengok yang indicator kondisi macam mana. Jom. Okay, so sekarang I jalan satu lap, bagi customer tahu ini kereta interior dalam dekat luar macam mana. Okay, let's go. Okay, so you boleh tengok yang ini kereta I sudah satu layer touch-up baru lah. Beli ini kereta, cap memang tak boleh buat apa lagi. So sekarang I belan-belan jalan satu lau, bagi customer tengok ini cap dia. Okay, so sekarang kita tengok lampu dia. Nampak lampu dia semua sekali sudah polis balik. Ini G-Spec memang tak ada spotlight lah. Ini nak kasih tahu. Okay, tengok memang siding-siding. Lampu nampak tak? Dia tak jadi kuning-kuning lah. Semua okay lagi. Okay, tengok semua sekali. Memang cantik-cantik ini kereta. Okay, so kita tengok cermin ada kena pizza tak? So far cermin I tengok macam ni, so okay lah. Very good. Tak ada kena grab, tak ada apa-apa. Okay, so kita tengok atas mumun dia. Semua sekali suat cap lah. Okay, sampai itu skirt semua sekali, spider semua sekali, suat cap balik. Okay, so sekarang kita tengok yang untuk spoiling dia. Spoiling ini owner suat tukar lain lah. Okay, so far dia tayar bunga ada lagi lekat 20% macam inilah. So dia pakai tayar 175, 65, 14 inci. Okay, so tengok talan semua sekali lah. Serocak. Okay, semua buat balik. Okay, talan semua sekali. So clear. Okay, so kita tengok belakang. So belakang tayar pun lebih kurang ada lagi lekat 10% sajalah. Oh, 10% tayar lebih. Okay, 10%. Okay, so kita sekarang tengok interior dalam. Okay, so sekarang kita start tengok seat dia dulu. Nampak domestic so far okay lagi. Tengok ah, I pelan-pelan bagi tengok. Okay, tepi-tepi semua okay. Oh, sini ada nampak ada koyak lah. Tapi ini kita boleh tolong buat balik lah. I nak kasih tahu. Okay, so tepi sini semua okey. Okey, tutup tempat. Seat dia macam mana kita tengok. Okey, so far I tengok macam ni, so okey lagi. Sini tak terkoyak apa-apa ha? Semua okey. Sini so far okey, cantik. Okey, so kita pusing balik, kita tengok papan dia. Okey, so papan dia pun tak ada banyak cara-cara apa-apa lah. Semua clear. Okey, nanti kita test drive dia main tu power window macam mana. Okay, so kita tengok tepi. Nampak lah gam dia semua ori lagi. Tengok sampai bawah. Okay, sama sekali, sama clear. Okay, kita cuba tengok pabek yang ini tambah ni original ada dekat bawah. Okay, ini original. So kita tengok bawah macam mana. Nampak lah memang tak ada banjir main kereta. Boleh tengok semua marking semua ori lagi. Okay, okay. So far sekarang kita ambil kunci, kita masuk dalam, kita start. Okay, so kita tengok mileage dia berapa dulu. Aircon saya tutup kerja sikit dulu. Mileage dia jalan 81362 km. Okay, so service limit ada tak? Ada dekat sini. Okay, boleh nampak lah service meter ada kat sini. Okay, so kita tengok steering dulu. Steering tengok okay tak? Tepi-tepi semua so far okay lagi. Nampak tak? Semua cantik-cantik lagi. Okay, ini kereta dia ada sini satu airbag, dengan tutup tempat sini ada satu airbag. Okay, so side mirror pun sama juga ada simpannya. Kita simpan tengok boleh pakai tak? Okay, ada function dia. Tengok ada function lah.
Buka balik, semua ada function. Okay, so kita try pintu dia macam mana. Okay, pintu boleh guna. Okay, boleh guna. Belakang okay juga. Okay, so far semua okay juga. Okay, so kita tengok balik tepi sini. Pintu tepi macam mana. So far okay, cantik juga. Console okay, tak ada banyak cara-cara apa-apa. Semua clear. Ah, boleh nampak lah, semua clear. Okay, semua clear. Okay, so kita tengok aircon keluar semua okay. Radio dia pakai yang untuk, I tengok function dia, I buka. Ini dulu ni macam TV lah. Sekarang I rasa tak ada pakai ni lagi lah. Sekarang semua pakai Android system ni. Ah, kalau boleh, boleh tukar. Okay, radio semua okay. Okay, boleh touch screen. Okay, kita try tengok ada reverse camera lah. Buka dulu. Ada reverse camera juga ha? Ini nak tunjuk kasih tahu. Okay, masuk balik. Okay, so kita tengok. Saya tutup dulu lah. Okay, okay, so kita tengok aircon function dia semua. Okay, semua ada function. 1, 2, 3, 4. Okay, semua-semua okay, no problem. So kita tengok untuk bawa. Okay, semua sekali. Tak ada masalah apa ha? Semua clear ha? Okay, semua okay, no problem. Semua no problem. Okay, so sekarang kita untuk tengok yang belakang. Okay, so kita tengok belakang seat dulu. Nampak seat dia. Okay, so far seat dia semua okay. Tak ada masalah apa ha? Seat dia, belakang mesin semua cantik juga. Okay, tengok bawa kabin dia macam mana. Okay, bawa sama juga. Ini kita tambah saja. Kalau original dia memang sini satu, dengan ini satu saja, dua saja. Okay, ini owner dulu tambah ni. Okay, so belakang mesin pun sama. Okay juga. Tengok, dengan tutup tempat sini. Okay ha, okay juga. Atas tengok dulu, atas mumu macam mana. Okay tak? Pusing balik sampai belakang. Belan-belan baki tengok. Okay, okay, so very very nice. Okay, nampak balik juga marking ada. Okay, semua orimia, screw dia semua orimia. Okay, tengok papan dia sofa macam mana. So okay juga. Sini sikit cara saja, lain sofa okay. Dengan gun tepi sama juga, original juga. Tengok sampai bawa sama sekali. Okay, sama original juga. Okay, so kita tengok yang belakang. Okay, kita buka belakang. Okay, nampak sama juga lah. Nanti I cari berapa liter, I tulis dekat sini. Okay, so kita tengok atas dulu. Tengok molek dia, so far okay, original juga. Tengok gun tepi-tepi. Okay, nampak lah. Semua sintet, semua ori punya. Okay, molek ini memang original. Papan dia semua sekali. Okay, so kita tengok. Memang cantik, tengok tak? Okay, memang cun-cun. Okay, kita buka. Tengok tepi ada pengacara tak? Okay, so okay. Nampak marking dia ada lagi. Tengok marking dia ada lagi. Okay, belakang so far ada banyak-banyak cara-cara lah. Semua okay. Okay, kita cuba tengok spare tire bawa macam mana. Ini buka spare tire memang susah sikit mau buka. Tengok sama gun tepi, sama sekali bawa gun. Tengok semua ori ni ha. Okay, kita tutup balik. Tunjuk tengok bawa. Okay, so kita tutup balik. Nombor 3 pintu. Nampak sama juga ha? Papan dia tepi-tepi semua okey ni. Tak ada banyak-banyak cara ni. Semua-semua clear. Okay, sama gam juga original. Nampak sama sekali sampai bawah. Okay,
Sama sekali original. Oke. Lepas tu kita tengok nombor 4 pintu. Ha, nampak tepi gam. Sama-sama original. Sama sekali. Tengok marking dia semua ori. Okey, tepi papan semua sofa okey. Tak terbangai cara-cara apa-apa, semua clear. Okey, lagi sekali tengok ini. Seat dia, sini tepi. Tengok tak dalam tepi semua. Ah, memang cun-cun lah ini kereta. Tengok bawa semua sekali. Sama kabel ada dua juga. Okey. Sama original. Ah, semua sekali. Semua yang original. Okay, so far kita tengok habis. Sekarang engine start juga. Kita tengok engine macam mana. Okay, so kita buka. Okay, so kita buka. Okay, so you boleh nampak lah yang original engine dia sama sekali. Okay, so berapa sisi semua, air pun sama turi dekat sini. Okay, so sekarang kita start tengok atas. So tutup cover semua sekali ada. Okay, so kita tengok. Ini tak ada gam. Nampak tak? Kalau original memang ada kena gam. Ini molek memang satu kak. Ini anak tunjuk kasih tahu. Okay, ini memang bukan original lagi lah. Ini satu kak. Okay, tengok. Tak ada gam lagi. Okay, so far kita nak check dulu depan ada kena langgar ke tak ada langgar. Tengok sini dulu. Nampak tak? Yang sini okey. Yang sini nampak tak? Sini ada surat. Ini marking surat tak ada lagi. Nampak marking tak ada lagi. Ini panel memang ada kena langgar sikit. Tengok. Sini sama. Sini tengok dia surat lain. Dia tengok tak? Surat lain. Ini yang original, tapi dia buat balik ni. Ini bukan tukar, dia buat balik. Dulu ada kena masuk sini. Kena sini. Saya rasa kena sini, ini kasi tukar. Ini dia buat balik. Okay, ini pun saya nak tunjuk kasi tahu. Okay, so far lain-lain tak tahu apa-apa. Ini kita check out ada kena accident, tapi sikit make accident. Bukan kena langkah kuat make accident. Ini nak tunjuk kasi tahu. Okay, so lampu tengok. Okay, lampu dia original lagi. Okay, sama sekali tengok tepi gam. Okay, marking ada lagi. Talang. Ini semua marking ada lagi. Okay, sini sama sekali tengok. Check betul-betul. Okay, ada lagi. Berarti pakai untuk greennya. Okay, ada hijau lagi. Bagus. So tengok lagi sekali. Marking semua ada lagi. Tengok marking dia. Engine memang tak ada kena apa-apa lah. Tengok dalam semua. Ini bawah ni tu bersih lah. Semua ori lagi. Ini bukan langgar kuat. Ini kena sikit-sikit. Nak kasih tahu lagi sekali. Tengok tepi semua ori. Nampak tak? Semua ori ni. Okay, gam semua original. Sama sekali original. Okay, tengok lah sekali tepi. Lampu dia. Tengok semua ori lagi. Okay, so kita tengok untuk bawa. Tengok ada di sini tak boleh cuman. Kita tengok lah. Okay, so kita sudah cakap habis lah. Ini kereta yang sini ada kena sikit dengan tukar satu mem molek. Okay, so kita tutup balik. Kita pergi test lain kereta. Okay, kita pergi test. Ini kereta condition macam mana. Okay, masuk reverse. Sekejap belakang ada kereta, depan sikit. Okay, ni ada kereta. Kita mesti berjaga betul-betul, pelan-pelan. Okay, masuk P4, kita jalan. Wah, so far ini stiker ini air baru buang lah ini. Sangat dekat lah. Ini semua saya rasa nak mahu kasih buang lah nanti saya. Sebab tengok susah sikit. Macam ni kecil saja, tak boleh. Saya nak kasih buang. Okay, kita jalan.
Silap cakap, ini kereta one owner juga ah. First owner pakai juga. Okay, so far sekarang kita sama pergi test timing little light sat, long sat, S-over, lower arm macam mana. Okay, nanti lah, sini jalan mesti majar ke. Kita banyak tengok, air suara cakap sini, air majar ke dekat sana. Lagi mau cakap dekat sini, sana kita masuknya. Haa, tengok. Ini pelan-pelan keluar-keluar sikit-sikit. Okay, air keluar sikit, dia orang boleh tunggu sama saya. Okay, jaga sana. Okay, kita jalan. Cakap ingat. Okay. Wah, so far okay lah. Pick up pun ada juga. Pick up semua okay. Cakap ingat. Okay, very good. Sebab ini engine pun okay juga. Engine dia pun cantik-cantik juga. Tak ada leaking, tak ada apa-apa. Okay, so sekarang kita pusing lah sama juga. Jaga kita tak belakang, tak ada kita motor. Okay, kita pusing. Okay, tengok sekejap. 2014 sampai sekarang sudah 8 tahun kita. 8 tahun. So far 8 tahun lah. Jalan 80,000, setahun jalan 10,000, so far okay lah. Okay, license sini tak ada masalah apa. Tunggu sekejap. Okay, kita nak pusing balik dekat sini. Okay, tak ada kereta, kita pusing. Okay. Okay, tak ada masalah apa, clear. Okay, kita straight tengok macam mana. Okay. Okay lah, very good lah. Dia tak ada pusing-pusing apa. Steering semua okay, tengok. Okay, tak ada masalah apa. Okay, sekarang kita jalan untuk belakang. Ini saya rasa sikit dia punya pick-up ada kuat sikit lah. Oh, you boleh datang, you boleh test indicator condition. You boleh test indicator. Sebab kita cakap untuk air lah. Tapi kalau betul-betul you nak, you datang sini test lah indicator suatu tau. Saya cakap punya macam mana. Tengah ingat, tengok. Okay, very good. Betul lah, ini okay lah. Lagi sekali kita pusing satu lau. I lupa test dia punya brake macam mana. Okay, tak apa, kita pergi depan sana, kita test dia punya brake macam mana. Okay, kita ingat. Okay, so far okay. Kita ingat. Okay, kita try 1, 2, 3 brake. Okay, so okay. Okay ha, boleh ha. Dia cuba tak ada ABS ha. Dia memang ha, kalau you sangat tekan minyak itu black kuat ha, dia ada sikit buang macam ni ha. Sebab ABS untuk pakur sikit lah. Kalau tak ada ha, you kalau extension plate ha, you tengok ha, macam ni ha. I try ha. Tengok, dia tayar ada sikit krok macam ni. Dia terus mati macam ni ha, tengok ha. Kalau tak ada ABS ni function ni, you black ha, you berlan-berlan lah. Oh, okay, ini nak tunjuk kasih tahu customer. Kalau ABS, dia tak ada macam ni buang. Dia terus, dia berhenti, stop macam ni.
Okay. So surat test habis, kita balik ambil outfit lah. Sana balik outfit, cerita harga ini. So far ini kita minyak memang jimat. Ini kita Asia sampai sekarang aja kayu lah. You beli macam ni kita pakai lagi setahun dua tahun lah, tak rugi banyak lah ini kita. Ini kita harga betul-betul lah. I tak tahu macam mana cakap lah, gila punya harga lah cakap betul-betul. Baru harga baru berapa sahaja ha? Semua orang mesti tahu lah, 35, 36, 4 lebih. Sampai sekarang pun jual 20 lebih. Ini kita, kita ambil pun 20 lebih juga. Kalau you ada macam ni kita, you mau cuakan saya pun boleh juga. You inform I. I tengok kalau condition so far cantik, I memang kasih tinggi harga. Sebab ada satu masalah dia, sebab kereta baru mau tunggu lama, mau tunggu 6 bulan sampai dekat 9 bulan. 6 bulan sampai 9 bulan. Sebab banyak orang tak nak tunggu. Kalau kita dapat cantik macam kita, dia nak beli saja. You tengok I, dulu I masuk ni banyak I sudah jual. I sekarang hingga ada satu hijau baru masuk ni 2016, tengah ini dua saja. Lagi satu putih ni itu pun sudah jual. Ini 2014 ni, sama ini tahun ni I pun sudah jual. Ini dulu baru masuk saja. Okay, I sudah sampai ambil getai. Lama banyak kereta tengok ambil getai hari ini. Sebab sudah banyak kereta, I tak cukup masa buat video lagi. Okay, I parking dekat sini. Itu lah, ini ni hijau ni. Sekarang I tinggal dua saja. Sekarang kita balik, parking balik. Okay, nanti I baru cerita harga ha? Kita parking, I parking balik dulu. Okay. 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 So kakak semua, yang ini kereta Petrol Asia tahun 2014, G-spec automodern dia, I sudah review habis. Kalau ada customer yang minat ni kita, you boleh datang jumpa I nama Andy. Alamat telefon semula ke sini. Okay, so yang ini kita harga, I jual set tukar nama sama pesokom RM25,000 sahaja. Ini tak ada tas lain-lain. Cuba lotek insurans belum masuk lagi saja. Okay, itu untuk case lah. Kalau minat, you boleh datang jumpa I. Okay, see you later. Bye.